Sylvain Wiltord adalah pemain Arsenal yang beraksi dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Dan ini adalah kisah menarik mengenai Wiltord. Wiltord menyertai Arsenal dari kelab Bordeaux pada harga 13 juta pound sterling. Wiltord adalah pemain termahal pernah dibeli oleh Arsenal pada ketika itu. Wiltord masuk bagi menggantikan Davor Suker sekaligus mengimbangi semula kekuatan jentera serangan Arsenal yang ketika itu turut dianggotai oleh Thierry Henry, Dennis Bergkamp dan juga Nwankwo Kanu. Pembelian Wiltord boleh dikatakan berbaloi kerana Wiltord berjaya membawa pulang 2 trofi Liga Perdana Inggeris dan juga 2 trofi Piala FA kepada peminat Arsenal. Kejayaan Wiltord di Arsenal juga membolehkan dia menjadi pemain ke-33 terbaik Arsenal sepanjang zaman. Itu sahaja buat masa ini. Minit ke-90 mengundurkan diri. Bye.